balik lagi nih di channel Rumah Gugu Official. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa dulu nih like, komen, dan subscribe. Kali ini Kak Erna mau keliling Secret Garden nih. Tapi kayaknya ada yang beda. Ada yang mau tahu apa bedanya? Jangan lupa tonton terus videonya ya. Yuk. Nah, Po Friends, ternyata ada yang lagi pre-wedding nih. Nah, buat Po Friends, sekedar info nih, kita juga di Secret Garden itu bisa buat pre-wedding juga. Nah, buat Po Friends ini yang mau punya acara, bisa juga nih pakai Secret Garden sebagai tempat acara kalian. Nah, Po Friends, lihat nih yang priwet lagi kasih makan bebek, lucu banget ya. Ini berfoto dengan gugu-gugu di sini. Po Friends juga bisa berfoto dengan binatang-binatang lain seperti bebek, ayam, burung, dan masih banyak binatang lainnya. Pemandangan di sini juga bagus loh. Nah, selain itu, Po Friends dapat memilih guguk jenis mana aja yang mau diajak foto. Bisa guguk besar atau guguk kecil. Nah, nanti kakak kiper di sini yang akan membantu. Lihat, guguknya nurut ya. Jadi, pemotretan bisa berjalan dengan lancar. Lagi foto-foto sama doggy besar nih. Tuh lihat, lagi dibantuin set untuk tempat fotonya sama kakak-kakak kiper di sini.
setelah selesai proses pemotretan untuk pre-weddingnya, Pofren juga bisa kasih makan buat gugup-gugupnya loh. Lihat itu Mercy, Mercy sabar dong, nanti juga kebagian kok. Kenalkan, nama saya Santi dan pasangan saya. Saya Billy. Jadi kita tuh emang demen sama binatang gitu. Dan berapa kali juga pernah main kesini. Jadi ya ngide aja gitu nanya, prewed bisa nggak di sini? Tertarik gitu. Sih, dan unik, jarang ada orang prewed dengan binatang. Rasanya pasti seneng banget ya, apalagi main dengan hewan langsung. Bisa diajak interaksi. Ya, Pau Friends, boleh ya di-subscribe YouTube-nya, Rumah Guguk. Nah itu tadi keliling-keliling rumah gugup buat cari spot pre-wedding. Untuk Pau Friends yang mau bikin acara di sini boleh hubungi nomor di bawah ini untuk reservasi ya. Ini dulu videonya ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.